Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita teruskan kepada tema yang kedua iaitu mekanik Newton. Apa dia mekanik Newton? Mekanik Newton ialah satu cabang fizik yang berkaitan dengan gerakan objek. Okey, jadi topik dalam tema ini mengkaji mengenai konsep dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan objek. Okay, kita tengok dalam buku teks kamu, muka surat 23. Okey, pelbagai gerakan objek sebenarnya di sekeliling kita. Okey, contohnya di sini diberi gerakan sebuah kereta api ataupun suatu terjunan bebas dari udara ke bumi. Okey, jadi hari ini kita teruskan kepada bab yang kedua. Bab yang kedua yang perlu kita pelajari adalah bab daya dan gerakan satu. Okay, dalam bab ini, secara keseluruhannya, kita perlu mengetahui bagaimana gerakan linear sesuatu objek dikaji. Yang kedua, apakah yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan sesuatu objek? Yang ketiga, terdapat hukum iaitu hukum Newton. Okey, mengapa gerakan hukum Newton ni penting dalam kajian mekanik gerakan sesuatu objek? Okay, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada subtopik yang pertama iaitu gerakan linear. Subtopik 2.1, gerakan linear. Okay, dalam ni kita perlu tahu berkaitan dengan gerakan linear. Okey, kat sini dalam buku teks kamu muka surat 25, dia bagi contohlah. Okey, satu alat yang digunakan di sekeliling kita yang berkaitan dengan gerakan dan daya dan gerakan. Okey, kita tengok, kita teruskan kepada subtopik 2.1, gerakan linear. Gerakan linear apa maksud dia? Gerakan linear ialah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Secara simpelnya, gerakan linear ialah gerakan dalam satu garis lurus. Jadi dalam gerakan linear ni terdapat 5 istilah penting yang perlu kamu kuasai, iaitu pertama jarak, yang kedua sesaran, yang ketiga dalam kutip kan, ada kat sini ditulis, dipaparkan jarak, sesaran, laju, hal laju, pecutan. Apa pula beza, macam lebih kurang je kan? Tapi sebenarnya tak kan? Tak sama, dia berbeza. Cikgu ulang balik, yang perlu kamu ketahui, jarak, sesaran, laju, hal laju, bukan had laju ya, hal laju dan pecutan. Kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Okay, kita tengok satu contoh. Dia punya kata situasi harian yang biasa berlaku di sekeliling kita. Dia bagi kat sini contoh dalam buku teks kamu, satu peristiwa di mana seorang wanita ni, okay, Puan Chong, dia nak menaiki teksi. Okay, teksi dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, teksi tu dalam keadaan yang tak dipandu, dalam keadaan yang duduk rehat. Bila keadaan yang tak bergerak, teksi ni dipanggil dalam keadaan yang pegun. Apa maksud pegun? Kedudukan teksi tu tidak berubah dengan masa. Bila tak berubah dengan masa dipanggil pegun, atau depan dalam keadaan boleh juga panggil istilah dalam keadaan rehat. Contoh satu pagi, Puan Chong ni dia nak menaiki teksi dari Bagan Datuh ke Sungkai. Tengok contohnya dalam buku teks kamu kan, dia nak pergi Bagan Datuh ke Sungkai. Dia naik teksi, ikut perjalanan teksi kan, kita naik, biasa kan nak jalan raya kan, belok kiri, belok kanan, straight, lepas tu selekuh dan sebagainya kan. Macam tu juga dalam keadaan yang biasa, contohnya dalam perjalanan daripada Bagan Datuh ke Sungkai ni. Kita tengok kat sini, dia punya peta yang dipaparkan pada rajah 2.2 tu, perjalanan dari Bagan Datuh ke Sungkai. Dalam keadaan orang kata bengkok-bengkok tak adalah, tapi ada dia punya belok kanan belok kiri ni kan. Contohnya daripada Bagan Datuh ke Sungkai tu perjalanan dia, dari contoh daripada peta tu dia turun ke bawah, lepas tu dia meneruskan perjalanan dia kan ke kiri, lepas tu ada selekoh, dia berapa selekoh, lepas tu barulah dapat pergi ke sana, lepas tu baru sampai ke Sungkai. Perjalanan sebenar menggunakan teksi.
Okey, ada juga satu lagi kita nampak dia punya nota tersebut. Okey, nota tu dia menunjukkan, okey, contohnya menunjukkan satu garisan lurus dari baganda tu terus ke sungai. Ada dua, macam seolah-olah ada dua benda kat sini kan yang nak ditunjukkan dalam peta tersebut. Okey, pada peta dalam rajah 2.2 ni. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kat sini ya. Jadi di dalam peta tersebut kedudukan TSC itu, okey, dalam peta tersebut, tengok peta tersebut, boleh okey, peta tersebut puanca menaiki TSC dari Bagan Datuh ke sungai menunjukkan paparan aplikasi peta yang menunjukkan bahawa TSC itu perlu bergerak dalam laluan berwarna biru tadi. Okey, laluan berwarna biru tadi lintasan dia sejauh 83 km. Nah, 83 km kan, yang dia punya belok kanan, belok kiri, lepas tu dia punya ada seleko semua tu kan, 83 km. Apabila tiba di sungai, teksi itu ialah 57.22 km ke timur dari Bagan Datuh. Okey, jadi kat sini sebenarnya ada dua, orang kata ada dua nilai tu kan. Okey, 83 km satu nilai dia, yang kedua 57.22 km. Jadi sebenarnya 83 nilai yang lebih besar tadi tu, nilai yang 83 tu adalah nilai jarak. 57.22 km tu adalah nilai sasaran. Jadi apa maksud sejarah, apa maksud sasaran? Apa beza antara dua kuantiti tersebut? Kita tengok jarak, dia punya perbandingan antara jarak dan sasaran. Okey, jarak dan sasaran. Jarak ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Maksudnya daripada Bagan Datuh ke sungai tadi kan, dia lalu gimari-gimari, dia punya seleku belok kanan, belok kiri, semua-semua tu. Okey, panjang lintasan daripada awal sampai ke akhir itu adalah jarak. Manakala sasaran ialah jarak terpendek dari kedudukan awal ke kedudukan akhir pada arah tertentu. Okey, yang cikgu warnakan tadi yang warna merah, kalau merah tadi tu adalah jarak. Yang manakala cikgu warnakan dengan purple tadi, kalau ungu tadi kan, yang tu adalah sasaran. Maksudnya jarak dia punya laluan TSC, daripada dia punya laluan sebenar TSC, belok kiri, belok kanan, seleku-seleku tu semua adalah jarak. Manakala sasaran adalah kata terus dia, dia punya lukisan daripada Bagan Datuh ke sungai secara terus, secara lurus. Dan daripada peta tu terus dia ambil pembaris terus, straight. Daripada Bagan Datuh ke sungai dia sama terus. Yang tu adalah sasaran. Tanpa melalui laluan sebenar. Okey. Sasaran tu adalah jarak terpendek. Okey, maksudnya shortcut lah. Kalau ada shortcut, shortcut straight je. Tapi tak adalah sebenarnya orang kata keadaan macam tu kan. Okey, tapi bila di shortcut dia tu, dia adalah sasaran. Sasaran tu adalah jarak terpendek dari kedudukan awal ke kedudukan akhir pergerakan objek pada arah tertentu. Okey, jarak seterusnya nilainya bergantung kepada laluan yang diambil oleh pergerakan objek. Maksudnya jarak tadi kan yang cikgu katakan tadi 83 km tu adalah jarak. Dia nilai dia tu bergantung kepada pergerakan objek tu. Dia lalu jalan ni, jalan tu semua kan, tu sepanjang 83 km. Manakala sasaran adalah nilai dia adalah sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Straight je kan, daripada Bagan Datuh lurus straight je ke sungai. Yang tu 57.22 km tadi tu, 57.22 km tadi tu adalah sasaran. Jadi bila jarak dia tak mengikut arah, dia adalah kuantiti skala. Kita ingat dulu yang bab yang pertama tu kan belajar. Okey, kuantiti skala. Manakala untuk sasaran sebab dia ikut arah, maksudnya straight je, dia lurus ke daripada Bagan Datuh terus ke sungai, yang tu adalah kuantiti vektor. Okey. Seterusnya.
Kita tengok seterusnya. Semasa menaiki teksi, Puacong mendapati bahawa meter laju, meter pada teksi tersebut yang dia punya adalah jarum penunjuk tu kan. Okey, menunjukkan kadang-kadang ada malah. Maksudnya tetap. Kadang-kadang dia menunjukkan meter tu menunjukkan 40 je. Ataupun contohlah 100 je kan. Lepas tu ada juga yang sampai 50, 40, 60, 70, 80 macam tu lah. Okay. Dia berubah-ubah. Walaupun jalan raya tu adalah jalan raya yang lurus. Jadi kat sini kita boleh kata buat kesimpulan bahawa kalau bacaan meter pada kilometer tu kan. Okey, kalau malah, maksudnya malah tu dia punya pada yang tetap, contohnya naik tu kan, pada kedudukan nilai dia 70 km sejam je. 70 je untuk beberapa waktu. Bila malah ataupun tetap, dia menunjukkan halaju seragam. Bila berubah-ubah ada, kadang-kadang naik 50, apa daripada 50 ke 60, 70, 80 ataupun dia turun kan. Dia turun daripada 60, 70, apa 60 ke 50, 40 seterusnya lah dia turun. Ataupun dia nak sama ada dia naik ataupun tak, dia kata dia turun ataupun naik, dia nilai dia berubah-ubah. Yang tu menunjukkan halaju tak seragam. Okay. Yang tu bila tak seragam, dia menunjukkan pecutan. Pecutan tu maksudnya nilai halaju yang semakin bertambah. Okay. Jadi kat sini dia menunjukkan apa halaju seragam dan tidak seragam dalam sebuah kereta. Okay, jadi kalau contohlah kita katakan kita andaikan dalam fizik ni dia punya andaian dia banyak andaian. Contohnya andaian dia kita tengok contohlah pergerakan sebuah kereta. Mungkin kereta lain lah ni. Ini bukan kereta. Itu tadi yang kereta. Okey, apabila sebuah kereta ni bergerak dan okey bergerak, kita tengok apa dia punya ni. Okey, bergerak kita bila dia punya apa rajah dia tu bergerak ke kanan, kita andaikan dia ke arah positif. Okey, ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi bila ke arah ke kanan dengan nilai dia setiap 20 meter. Okey, setiap 20 meter tadi. Okay, setiap 20 meter, contoh 20 meter setiap 20 meter dia menunjukkan nilai okey gandaan masa yang gandaan masa-masa yang sama, maksud gandaan yang sekata 0 1 2 3 maksudnya setiap 1 saat. Okey, setiap peningkatan 1 saat dia meningkat sebanyak 20 meter. Kereta tersebut bergerak sebanyak 20 meter untuk setiap saat. Jadi kat sini dia menunjukkan okey, menunjukkan kereta tu bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam. Setiap maksudnya kat sini setiap 1 saat dia bergerak sejauh 20 meter. Iaitu menunjukkan halaju seragam. Okay, sebabnya bila halaju seragam itu menunjukkan kadar perubahan sasarannya adalah sama. Okay, contoh yang kedua pula. Kita tengok yang seterusnya. Contoh yang kedua. Pada satu saat yang pertama. Okay, tengok pada satu saat yang pertama. Dia meningkat sebanyak 20 meter. Satu saat yang seterusnya meningkat sebanyak 30 meter. Jadi kat sini apa maksud dia? Maksudnya kat sini kereta tu bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Setiap masa peningkatan dia semakin bertambah walaupun masa sama dia punya gandaan masa sama tapi halaju dia maksudnya dia punya kata sorry jarak dia tu bertambah. Mula-mula satu saat pertama 20 meter. Satu saat yang berikutnya 30 meter. Jadi kat sini menunjukkan kereta tu bergerak dengan halaju yang semakin bertambah sebab kadar perubahan sasaran dia semakin bertambah. Okey, jadi kat sini kereta biru tu bergerak dengan halaju yang bertambah. Kau laju kan? Okey. Tu kau laju kau jauh dia punya pergerakan kereta tersebut. Okey, jadi dia punya katakan kereta biru tu mengalami pecutan pada arah yang sama dengan arah gerakan kereta. Sebaliknya jika sasaran berkurang dengan selang masa, kereta bergerak dengan halaju yang berkurang. Kereta mengalami pecutan tetapi arah bertentangan dengan arah gerakan kereta. Wah, benda pula maksudnya. Pecutan arah bertentangan kan? Kita tengok contoh kat sini. Okey.
pergerakan dengan hal laju berkurang. Okey, contohlah. Okey, sampai dekat suatu traffic light. Kita tengok traffic light itu dah merah. Okey, so kita membrek kereta tersebut. Okey. Pada satu keadaan tertentu, okay, kita tengok satu rujukan titik dia kosong saat dia pergi sejauh dalam masa satu saat dia pergi 30 meter. Satu saat dan seterusnya dia dah makin perlahan kan? Makin perlahan dia pergi ke hanya 20 meter sahaja. Kat sini dia membrek. Bila dia membrek, dia menunjukkan dia pergi jarak dia yang dah berkurang. Kat sini dia kita panggil hal laju dia berkurang. Jadi kita tengok rajah 2.5, pergerakan dengan hal laju berkurang. Tadi hal laju bertambah kan? Hal laju bertambah sebab jarak dia dah bertambah. Dia cepat kan, dia kau jauh. Ni kau ni dekat aje dalam masa yang dalam masa sama lagi dekat aje. Sebab dia dah membrek contoh kan. Okey, kat sini menunjukkan hal laju yang berkurang. Itu teruskan kepada macam mana nak menentukan jarak sasaran laju, hal laju dan pecutan. Okay, kat sini cerita saja kan, tadi kan cerita je benda dia punya keadaan situasi. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana nak kira jarak lima beradik ni, jarak sasaran laju, hal laju, pecutan. Okey, dalam fizik biasalah kan, dia punya kena faham mengenai istilah dia, apa maksud dia dan formula dia. Macam itulah fizik, belajar fizik. Okey, kita tengok satu persatu apa maksud laju. Dia punya adik-beradik yang pertama ya, laju. Laju adalah kadar kita dah tengok jarak, tengoklah sasaran. Yang ketiga pula. Ketiga, laju. Apa maksud laju? Laju adalah kadar perubahan jarak. Kita tengok tadi kan? Kita dah tengok tengoklah jarak, tengok sasaran. Yang ketiga, laju. Laju adalah kadar perubahan jarak. Dia ada kaitan dengan yang pertama tadi, jarak tadi. Jarak kan? Laju adalah kadar perubahan jarak. Kita tengok yang seterusnya. Jarak laju, hal laju, jarak sasaran laju, maksudnya laju ni kadar perubahan jarak. Okay, hal laju kadar perubahan sasaran. Ini berkait dengan sasaran. Nah, jadi hal laju adalah kadar perubahan sasaran. Okay, seterusnya pecutan pula kadar perubahan hal laju. Dia saling berkait antara lima istilah ni, lima beradik ni. Okay, bila disebut kadar, maksud kadar adalah bahagikan dengan masa. Kita tengok kat sini kan, bila disebut kadar, dia bahagikan dengan masa. Disebut kadar, dia bahagikan dengan masa. Disebut kadar, dia bahagikan dengan masa. Okey, jadi dia punya bila disebut kadar bagi masa. Jadi maksud kat sini laju kadar perubahan jarak. Maksudnya jarak bagi masa. Hal laju kadar perubahan sasaran. Maksudnya sasaran bagi masa. Pecutan pula kadar perubahan hal laju. Maksudnya hal laju bagi masa. Itu maksud dia. Kadar tu adalah bahagikan dengan masa. Kadar apa? Kadar perubahan jarak. Jarak bagi masa. Kadar apa? Kadar perubahan sasaran. Sasaran bagi masa. Kadar apa? Kadar perubahan hal laju. Hal laju bagi masa. Jadi sebenarnya simple je sebenarnya. Dia saling berkait tapi jangan tertukar. Okey, kita ulang balik. Laju adalah kadar perubahan jarak. Hal laju adalah kadar perubahan sasaran. Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Okay, jadi daripada tarifan tu kita boleh guna formula untuk pengiraan. Okey, jadi apa yang penting kat sini untuk laju, formula yang penting adalah V sama dengan D per T. D tu distance, jarak. T tu time, masa. V tu velocity, sama juga dengan hal laju. Okey, hal laju sama dengan sasaran bagi masa, iaitu V sama dengan S per T. Okey, S tu sasaran, T bagi masa, time. Okey. Seterusnya, kita tengok yang ketiga. Pecutan
Pecutan adalah kadar perubahan hal laju. Bila kadar perubahan laju ada dua, dua keadaan, itu hal laju akhir. Sebab hal laju kan tadi kan, dia ada hal laju awal, hal laju akhir lah sebabnya. Dia nak tengok ada dia punya keadaan ya. Jadi pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bagikan dengan masa. EA pecutan, acceleration, sama dengan V untuk hal laju akhir, final velocity. U adalah hal laju awal, initial velocity bagikan dengan time. Itu dia punya. Jadi kita ingat, kita hafal lah. Pecutan adalah A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. Jadi tengok contoh-contoh pengiraan ni. Sebab biasa kan, dalam fizik, tahu istilah dia, apa dia punya maksud dia, lepas tu kena tahu ni formula. Dan kita tengok contoh macam mana suatu contoh di luar, kita boleh kira sesuatu benda ni kan, boleh kira laju, jarak, sasaran dan sebagainya ni. Kita tengok contoh. Okey, tengok contoh yang pertama dalam konteks kamu, muka surat 28. Okey, rajah 2.6 menunjukkan pergerakan Razi berlari dari A ke B. Ada G, lepas tu dia patah balik semula. Kemudian berpatah balik semula ke C. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 20 saat. Dia pergi lepas tu dia patah balik semula sikit. Jadi balik patah balik. Tak semula. Dia patah balik sikit je. Okey, kat sini. Okay, dalam situasi yang simple ni pun kita boleh kira jarak, sasaran, laju dan hal laju. Kita tengok contoh pengiraan dia. Macam mana nak selesaikan dia? Okay, kita tengok kat sini. Contoh pengiraan saya kecilkan supaya kita nampak dia punya soalan dan pengiraan. Okey, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Tengok soalan dia punya keadaan dia review pada soalan. Okey, panjang lintasan yang dilalui. Okey, dia punya Razi tadi bergerak dari A ke B. A ke B 100 meter. Lepas tu dia bergerak, patah balik mula 20 meter dari B ke C. Jadi A, B tambah B, C. Jadi 100 tambah 20 dapat jumlah jaraknya adalah 120 meter. Sebab dia kata jumlah panjang lintasan kan yang dilalui oleh objek bergerak. So objek bergerak tu Razi. So dia bergerak kan 100, lepas tu 20 pula. Jadi 100 tambah 20 dapat 120. Okey, soalan seterusnya, soalan B, sasaran. Apa maksud sasaran tadi? Jarak terpendek kan? Daripada titik awal ke titik akhir. So, bila jarak terpendek, kita ambil jarak tertentu kan? Jarak tertentu ke? Jadi, sasaran. Ya, sasaran. Sasaran adalah panjang antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pada arah tertentu. Maksudnya A, AB tambah BC juga, tapi AB 100 meter. Tambahkan dengan negatif 20 meter. Apa maksud negatif 20 meter ni? Kenapa tolak eh? Kenapa tolak? Tolak kat sini untuk negatif tu maksudnya menunjukkan dia patah balik arah ke kiri. Arah ke kiri, okey? Arah ke kiri, sebab tu kita buat dia punya negatif. Sebab tadi kita ingat balik. Arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. So, bila keadaan macam ni, dia pergi 100 meter, dia patah balik semula ke kiri 20 meter. Jadi, 100 tambah negatif 20 meter. Bila 100 tambah tolak 20 tu, jadi 100 tolak 20. 100 tolak 20 dapat 80 meter ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, jadi seterusnya. Laju pula. Laju adalah jarak bagi masa. Kadar perubahan jarak tadi kan, jarak adalah bagi masa. Jarak, ambil balik jawapan A, 120 bahagikan dengan 20. Masa, jumlah masa yang dia bergerak tadi kan, dalam soalan tadi kan. Okay, 120 bahagi dengan 20 dapat 6 meter per saat. Simple je kan, guna je formula, susu dapat. Laju pula kadar perubahan sasaran. Okey, ni kita ambil sasaran. Sasaran bagi dengan masa. Sasaran telah dikira tadi 80. Jadi masa diambil keseluruhannya adalah 20.
Jadi 80 bagi 20 dapat 4 meter per saat ke kanan. Maksudnya daripada A ke titik C tadi lah. Okey. Jadi begitu juga seterusnya contoh 2. Contoh 2 dia bagi contoh yang lain. Contoh 2 kat sini dia buat macam dalam bentuk segitiga. Okey. Untuk pengiraan jarak sama je pengiraan jarak dia punya pengiraan jarak kan. Jarak terus je lah, tambah je lah. Dia tengok dia punya jarak daripada OA 5, AB 12. So 5 tambah 12 dapat 17. Yang lain sikit adalah sasaran. Sasaran tu sebabnya daripada titik awal ke titik akhir. Ingat titik awal ke titik akhir. Bila titik awal ke titik akhir, bila dalam keadaan macam segitiga macam ni, kita kena buat sambungnya terus. Dia punya jarak apa kata dari O titik O ke titik B ni sambung terus kan, daripada titik awal ke titik akhir tadi. Titik awal ke titik akhir ni sambung terus. Kat sini bila melibatkan segitiga, kita kena selesaikan secara teorem. Teorem Pythagoras tu kan. Ingat balik recall balik apa yang telah kamu pelajari dalam matematik. Okay, teorem. Jadi OB dia punya jarak OB tu ingat balik teorem, cara pengiraan teorem. Okay, punca kuasa 5 kuasa 2 untuk OA, AB 12 kuasa 2 kan. Okay, kita selesaikan secara matematik, tekan kalkulator selesaikan, dapat 13 meter pada arah OB. OB maksudnya daripada OB daripada titik awal ke titik akhir. Laju terus je lah, ambil lah ambil balik maklumat laju kadar perubahan jarak, jarak bagi masa 17 bagi 15 masa keseluruhan dia. Okay, dapat nilai dia. Dan seterusnya sasaran hal laju sasaran bagi masa. Macam biasalah, sama je lah. Cuma yang kat sini dia nak cakapnya berkaitan dengan sasaran je lah. Okay, yang berlainan dengan garis lurus tadi. Ini garis lurus juga tapi dalam bentuk segitiga. Okay, seterusnya contoh yang ketiga. Dalam buku teks kamu apa yang dia nak cakap kat sini, nak pengiraan pecutan penggunaan formula untuk pengiraan pecutan. Okay, jadi kat sini macam mana cara nak kira. Okay, yang penting kamu kena faham kena faham soalan ni. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya lajunya berkurang daripada 75 meter per saat kepada 5 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapa pecutan kapal terbang tersebut? Jadi bila ada maklumat banyak, kamu kena listkan dulu, senaraikan dulu maklumat yang diberi. Okey, antara 5 meter per saat dengan 75 meter per saat, kamu kena kena pasti dulu, bezakan dulu hal laju awal dengan hal laju akhir. Okey, dikata daripada kepada. Daripada mula-mula tu adalah hal laju awal. So U adalah 75 meter per saat. Hal laju akhir 5 meter per saat. Masa T 20 saat. Jadi bila dah listkan semua maklumat tu, kita pun bolehlah gunakan formula untuk pengiraan pecutan. Gunakan formula yang telah dipelajari tadi. Pecutan sama dengan A sama dengan B tolak Y. V tolak U bagi T. So masukkan je lah, gantikan ni lah. Macam biasa, macam yang kamu pelajari dalam matematik. Okay, macam biasa V 5, U 75, T 20. So gantikan, buat gantian ni, nilai gantian itu. Selesaikan, tekan kalkulator. So kamu dapat nilai dia contohnya kat sini, soalan ni negatif 3.5 meter sesaat. Sesaat, meter sesaat negatif 2 kan. Itu contoh lah pengiraan laju, pengiraan jarak, sasaran, laju, hal laju, pecutan. Lima benda, lima beradik ini yang perlu kamu tahu, dia saling berkait. Okey. Okay. Dalam makmal ada alat yang digunakan untuk pengiraan kelajuan satu objek bergerak. Okey, sebelum tu kita tengok file info. Kalau tadi pecutan adalah apa tadi? Pecutan adalah apabila hal laju gerakan tadi bertambah. Manakala apabila hal laju gerakan suatu objek tu berkurang,
kita panggil nyah pecutan. Pecutan adalah cuba tambah. Nyah pecutan lebih memberi, memberik dia punya panggil nyah pecutan. Okey, seterusnya dalam amal ada alat yang perlu kamu ketahui untuk pengiraan satu objek bergerak. Okey, dipanggil jangka masa detik. Okay, jangka masa detik ni kita akan belajar nanti kita bersemukalah. Okey, senang cikgu nak tunjuk dan kita terus je boleh juga buat eksperimen. Okey. Ini nanti cikgu akan terangkan dalam amal nantilah eh. Okay, kita teruskan kepada apa yang perlu kamu tahu, perlu tahu lagi dalam subtopik 2.1 ni adalah, kita teruskan skip dulu yang ni ya. Sebab yang ni bila jangka masa detik kita menggunakan pita detik, dia ada titik-titik pada pita detik tu. Kalau cikgu terangkan mungkin kamu pun macam blur je kan, tak faham. Tak payahlah, kita skip je dulu nanti. Kita akan ulang balik, kita ambil yang ni, ulang balik masa bersemuka nanti. Kita teruskan kepada yang mudah untuk kita faham, yang tak ada dia punya menggunakan alat-alat ni, yang guna teori sahaja. Okey, kita teruskan kepada ni graf lah. Nanti kita akan dapat graf lah nanti bila buat eksperimen nanti, insyaAllah. Okey, kita nak kata untuk situasi harian nak menyelesaikan masalah di sekeliling kita yang menggunakan fenomena gerakan. Okey, kita gunakan persamaan gerak kali ni. Okey, contohnya kat sini. Okay, tak kira lah kita naik motor ke, kereta ke, basikal ke dan sebagainya, apa-apalah, apa-apa kenderaan lah yang bergerak. Okey, kita dah belajar tadi kan jarak, sesaran, laju, halaju, pecutan semua tu kan. Okey, selain daripada formula yang basic tadi, yang A sama dengan B tolak U bagi T semua-semua tu. Okey, ada lagi persamaan gerak kali ni yang perlu kamu fahami, perlu kamu ketahui. Okey, kat sini untuk persamaan gerak kalinya, syarat dia mesti suatu objek tu bergerak dengan pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Pecutan seragam tu maksudnya pecutan seragam. Okey, pecutan yang meningkat lah. Okey, kita tengok sini. Okey, dia punya okey, persamaan gerak kali ini Persamaan gerak kali ini daripada yang asal tadi. Yang asal dah. Yang asal kita tengok tadi kan A sama dengan B tolak U bagi T. Okey, kita ubah formula tu, kita bawa V ke depan, kita akan dapat V sama dengan U tambah AT. V sama dengan U tambah AT tu adalah persamaan yang pertama. Okey, apa pula seterusnya persamaan gerak kali ini yang kedua. Okey, sasaran kan kita tengok tadi kan. Sasaran adalah hal laju purata darab masa. Hal laju darab masa kan. Maksudnya itu daripada formula hal laju sama dengan sasaran bagi masa. Jadi bila kita ubah sasaran kat depan, hal laju darab masa, okey, kita akan dapat formula yang kedua, iaitu S sama dengan 1/2 U tambah V darab T. Okey, kat sini kamu tak perlu risau macam mana dia nak terbitkan. Kamu perlu hafal je yang dilabelkan ni satu. V sama dengan U tambah AT. V sama dengan U tambah AT. Itu yang pertama. Yang kedua, S sama dengan 1/2 U tambah V darab T. Itu yang kedua. Yang ketiga pula. Okey, yang ketiga dia punya gabungan antara persamaan pertama, persamaan kedua, dia dapat kacukkan anak yang ketiga. Cara kacuk tu kamu boleh tengok dia punya dua. Dia kacukkan ni, kamu tak perlu pening-pening sebenarnya. Cuma untuk level kamu ni, kamu guna je apa yang persamaan yang diberikan. Persamaan yang ketiga iaitu S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang keempat adalah, ni dikacukkan lagi, dia buat gabungan formula dia dapat yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Jadi ada 4 persamaan gerak kalinya yang perlu kamu fahami. Okey, iaitu yang pertama tadi. Tadi yang pertama, yang ni V sama dengan U tambah AT. Yang kedua, S sama dengan 1/2 darab U tambah V darab T. Yang ketiga, S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Dan yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah
2AS. Jadi ada 4 persamaan gerak kali ini yang perlu kamu faham dan perlu kamu guna untuk mencari penyelesaian dalam fenomena soalan ceritalah maksudnya. Okay, apa yang dimasukkan dengan S, apa yang dimasukkan dengan V, apa yang dimasukkan U, A dan T tadi. Ingat baliklah. V adalah, kalau V adalah halaju akhir, U halaju awal, A pecutan, T masa, S sesaran. Kan? Okey. Benar-benar lah. Tengok dia punya macam tadi lah, punya tu semua tu S, U, V, A, T kan. Kita tengok contoh. Contoh yang seterusnya yang menggunakan persamaan gerak kali ini ni. Okey, kita tengok sebuah bas bergerak dari keadaan pegun dengan pecutan 2 meter sesaat-sesaat selama 5 saat. Berapa halaju dia selepas 5 saat? Apa macam ni nak selesaikan masalah ni ya? Okey, kita tengok contoh dia. Contoh ni. Dia punya maklumat dia. Pertamanya sebelum kita selesaikan tu, kita kena tengok maklumat apa yang diberi. Okey, pertama maklumat yang diberi dalam keadaan pegun. Yang kedua pecutannya. Yang ketiga masa. Dan yang keempat nak tes laju objek tu, laju pas sekolah tu. Okey, jadi maklumat yang diberi senaraikan maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Okey, kita buat keluar penilaian dia dalam bentuk simbol. Okey. Bila pegun dia berkaitan dengan halaju awal, dia pegun kan tak bergerak, lepas tu dia baru dia bergerak, baru dia memecut. Jadi halaju awal pegun tadi tu kosong, nilai dia kan tak bergerak, kosong. Jadi pegun tu adalah halaju awal 0 meter per saat dalam masa 5 saat T. Pecutan yang diberi A 2 meter per saat. Berapa halaju akhir? Macam tu. Jadi ada maklumat yang diberi, iaitu U T A nak V. Apa formula yang paling sesuai nak gunakan antara empat tadi kan? Antara empat tadi. So bila kita tengok-tengok balik, sebab ada U, T, A dan dia nak V, kita guna formula yang paling simple, yang paling mudah kita guna, iaitu yang boleh kira maklumatnya adalah V sama dengan U tambah A, T. So boleh guna formula ni, gantikan nilai je, so kamu akan dapat. Okay, U sebab kosong tadi. U kosong tambah dengan A 2, T 5. So, selesai secara matematik, kamu akan dapat 10. Dan jangan lupa tulis unit 10 meter per saat. Okay? Simple je. Simple sangatnya. Okay, begitulah seterusnya. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Penggunaan formula persamaan gerakan linear. Okay, dan tu kamu boleh tengok dengan keadaan yang samalah sebenarnya. Okey, dah kita dah sampai penghujung pada subtopik 2.1. Jadi hari ini kamu selesaikan latihan formatif muka surat berapa? 36. Jadi selesaikan secara mudah aja, simple je. Okey. Soalan 1, 2 dan 3. Jadi kamu selesaikan, kamu bila dah selesaikan, kamu PM kepada cikgu untuk disemak. Okey, jadi sampai setakat ni dulu untuk hari ini. Terima kasih. Bye.